Sekarang Kak Eliner lagi di daerah Kelapa Gading. Kita mau makan berat karena ini makan siang, jam makan siang. Sekarang kita di mana, Dad? Mau kemana? Gue baca dulu. Makan Maranu, Coto Makassar, dan Sokondro. Kita mau nyobain, kalau gue sih pengen nyobain kondro bakarnya. Buat Coto. Oke, penasaran kayak apa? Aldo udah di dalam ya? Aldo di dalam, nanti kita nyusul. Penasaran kayak apa makanan dan seenak apa? Ikutin kita ya. Dan jangan lupa, subscribe dulu, like juga, dan komen juga, oke? Sama ini apa? Gak jadi. Yuk. Udah datang tuh. Ini sekarang udah nyampe. Udah nyampe, Kak. Aku di mana? Garing-garing yuk. Kita sampai sini, tadi gue udah bilang, ya. Gue mau pesen kondro bakar. Kondro. Ini ada kondro bakar, terus ada coto Makassarnya. Ini kita pesen dua. Pesen dua kondronya nih. Kondronya. Wajib. Dan kini kata spesialnya pakai lontong. Iya cuy. Pakai ketupat. Wajib cuy. Pakai ketupat. Sendoknya? Lagi ini sendoknya lagi pakai ketupat. Ah, dapat piring cantik. Piringnya. Penasaran kayak apa? Kita cobain ya. Kondro. Kenapa gue jadi ketularan Aldo ya? Garing. Ini dagingnya enak banget nih. Tuh. Tebel. Guys, lihat. Kondro bakare. Ini ibaratnya kalau gue sih pasti grogotin sampai ke ari-arinya. Gue grogotin sampai habis sampai enggak ada sisanya. Oke. Seenak apa? Katanya sih enak banget. Kita coba ya. Jadi, gue tuh punya menu favorit di semua restoran tuh pasti ada. Penasaran apa? Nasi, gue demen banget makan nasi. Tahu kenapa kalau makanan apa aja pakai nasi tuh enak banget, kenyang gitu loh. Bawaan orang Indonesia. Ini contoh, pilihannya itu bisa pakai jeroan, bisa cuma daging doang, bisa campur atau daging. Kita coba sini nih biar jelas. Harus pakai jeroan ya. Oh iya, kasih mas. Dan si kode dulu yang nyuap. Dan baru kita. Nih kita. Ini tuh banyak banget rempahnya sih. Okay. Nah cuman kalau misalkan ditanya rempahnya apanya gue nggak tahu gue. Nah, ini rempah-rempahnya kuat banget. Ini enak banget sih. Itu lu campur jeroan kan semua? Jeroan. Ini ada usus nih. Oke. Itu. Sekarang kita cobain yang ini. Ini najis banget nih. Oh. Lalu ini nggak apa nih kak? Duluan silakan. Kuah ini dulu. Ya. Kuahnya ya. Sok monggo. Nikmat ya. Ini tuh kondronya dimandiin ibarat ini, dimandiin pakai kuah-kuah spesial. Cobain langsung dah, enggak usah pakai basa-basi dah. Selesai ya. Sabar dong. Proper. Enak ya? Coba. Oke. Gua ambil potongan yang ini ya. Wow. Tuh lihat tuh, guys. Wow. Aduh, bingung motongnya bre. Langsung aja sikat satu pak. Tarik aja tulang-tulangnya dah. Waduh, gokil nih. Ini bumbu, ini kayak bumbu apa ya? Bumbu kacang bukan sih? Bumbu kacang kayaknya. Ya, bumbu kacang kan. Gua ambil segini ya. Pakai bumbu kacangnya nih bre. Itu bumbu kacangnya gak terlalu kental bro. Iya. Ini sekarang gua makan pakai. Peace.
ini ya, liatin ketupatnya lembut banget, selembut sutra. Anjay. Enak banget. Ketupatnya tuh kayaknya sih kayak ada yang jalan gitu nggak sih kak? Kayak kuda jalan di mulut. Ketupat. Ini best pack. Bagian-bagian ini. Top. Ini istimewa nama. Wow. Gue makin ribut deh. Kontrolnya tuh dibilang enggak, gue ngambil kontrol juga ya. Dibilang empuk banget juga enggak, boy. Tapi lumayan ini enak banget sih. Jadi bumbu kacangnya itu enggak terlalu kental. Pas sama si ini tadi kan kalau gue dimasukin ke sini nih, jadi kayak contohnya ini tadi. Nah, ini tuh coto tuh ada kayak hati, ada ususnya nih. Usus kayak gini. Oh, ini babat kah? Sama babat. Tadi mesen yang campur ya ininya. Untuk cotonya enak. Apalagi kalau yang suka jeroan, lu harus coba sih. Wah, nasinya dimandiin terus pakai kuahnya enak banget. Ambil lagi ininya ya. Kontrolnya nih. Ambil lagi ininya dah. Ini halus sih kata mama kayak enak banget sih. Enak banget. Sorry nih ya. Gila sih ini mah kak. Gila mah, lu. Enak banget mbak. Gue penasaran sama ada menu sate sapinya sini. Cuman nanti kalau kita nggak kenyangan, gue mau pesan. Kalau nggak kenyangan ya. Wah, the best. Top. Masih nggak sutato, ntar gue kasih sutato. Yo, buat yo. Enak banget. Mandi lagi. Dia lebih banyak dagingnya dibanding lemak ya. Lebih ini. Lemaknya sih sedikit ya daging. Kayak ini nih lihat nih. Sorry. Tuh, dagingnya tuh tebal banget. Biasanya kan kalau beberapa tapi rata-rata kontrol sih emang banyak daging ya dibanding lemak. Tidak ke situ bisa gitu ya. Ngegrogotin tulang gini tuh enak. Iya, enak banget. Pakai bumbu kacangnya. Gua bisa ngomong sih. Sampai ini. Pas banget kalau makan siang. Lu cobain contohnya deh, Boy. Oke, ntar ya. Satu-satu dulu. Apa? Oke, sekarang tadi Kodat bilang katanya ini cotonya enak banget. Yang gue mau nyobain. Coto matasa. Wow, udah daging dan campur-campur jeroan. Buat yang suka jeroan ini pas banget sih.
Oke. Kita coba ya, gengs. Tapi gue makan limpah kalau kan. Bener. Rempah-rempahnya berasa banget. Enak. Enak. Tapi favorit gue adalah ini. Untuk bakar. Ya ini favorit. Enak banget. Jadi juga enak, tapi ini enak banget. Kondronya lebih ini sih. Enak banget. Kita lebih suka kondronya dibanding sama cokonya. Tapi gak tau nih sate, mau coba gak? Gede ya? Mau coba sate. Ayo. Satu aja, satu porsi. Satu porsi itu berapa? 10 ya? 10. Satu. Satu aja. Ya. Porsi. Kita pesen lagi satunya. Penasaran, kode penasaran. Enak apa enggaknya ya? Karena ininya aja udah enak. Dibakar. Sate juga dibakar. Buat digoreng. Kode tumben enggak pakai sambal? Enggak. Gua lagi gak enak perut tadi. Jadi biasanya gue makan pedes hampir setiap ini setiap hari, makan. Hari makan ini pedes. Libur dulu ya. Hari ini libur, gue lagi kurang enak perut. Sorry nih. Okay. Ada yang tahu kenapa dia enak perut? Nonton video kita sebelumnya. Ada yang belagu gitu. Tapi serius, kalau kalian belum lihat video sebelumnya, lihat video sebelumnya. Di situ juga ada challenge-nya kita. Ada challenge buat kalian. Dan siapa yang bisa menangin challenge? Nanti kodet dihukum. Dapat ya. Dan dapat hadiah. Ya. Dari kodet. Udah dihukum, dia yang kasih hadiah. Iya. Mau tahu hadiahnya apa? Petain lo challenge-nya. Ya. Mas. Kita udah pesan lagi tadi. Satunya udah sampai. Oh iya. Ini sate apa nih? Sate apa coba? Sate gimmick, boy. Oke. Okay. Ini sate sapinya, guys. 10 tusuk. Gede-gede banget ya? Gede-gede banget ini sih. Penasaran? Cobain dulu dong. Sopir raksasa nih kayaknya. Dia suapin. Enggak. Mau. Ayam iya. Ayam iya. Coba. Lu enggak suka makan. Panas. Gede-gede ditiup dulu ya. Panas. Guys. Katanya segede-gede gini dagingnya. Tuh. Ini bumbunya kacang juga ya? Iya, kacang juga. Ini kan bumbu kacangnya beda-beda. Beda sama yang tadi. Beda-beda cobain deh. Oke. Coba dran. Ya. Asal gebuing. Daging. Enak. Emang daging. Enggak. Daging semua maksudnya. Oh, iya. Ini enggak ada lemak sih. Boy. Ini udah ini kayak ini sih kayak sate marangi sebenarnya. Iya. Tapi tekstur dagingnya tuh kayak sate marangi, cuman dia kayak pakai bumbu kacang lagi, kan kacangnya nggak terlalu kental. Iya. Dia bumbu kacangnya kayak yang tadi kan. Nggak. Jadi sate sebenarnya udah dibumbuin kali ya. Basicnya udah dibumbuin, tambahin bumbu sate bumbu satenya ini. Tambahin dulu kan. Ya, panas kan tadi? Enggak. Nah, guys, gigitan pertama dari Beboy sate sapi rumah makan Maran. Oh, enak ya. Wow. Nice. Yuk, cobain dia. Manis banget. Iya, benar sih kayak marangi, benar kan? Iya kan, tadi sebelah ini tuh kayak marangi. Kemarin banget. Kalian yang mau sini, kalian bisa datengin tempatnya di Google Maps di sini. Masuk jalan aja, cuma makan Maranu, Kelapa Gading. Ada. Ini dari tadi. Gak kenyang-kenyang perasaan dia. Gak kali ya, tiap kali coba. Bagian belakang dagingnya ini tuh lebih empuk dibanding daging kanan. Di depan ya, ya betul. Jadi nih dagingnya ini lebih empuk dari yang dua ini. Itu enak banget. Selamat makan lagi kok dekat yang enggak kenyang-kenyang. Enggak kenyang-kenyang. Nah, kalau yang dua atas ini bener-bener daging tok ya. Itu yang bawah apa namanya? Daging tik gitu.
daging urat. Ini jadi dia teksturnya tuh kayak ada kenyalnya kalau yang paling bawah. Kayak pokoknya kenyal yang atasnya agak keras, yang benar-benar daging enggak bisa kebayang ya. Jadi dapat dua tekstur daging di sini. Es teh manis. Enak banget. Kalau emang rekomendasi sih, kita lebih ke arah kontrol sama satenya. Kalau misalkan si apa sih cokolnya? Itu enak, cuman ya enak aja. Kalau yang si kontrol sama satenya itu spesial ya. Spesial. Aku mau es teh manis aku diminum sama dia yang nggak kenyang-kenyang, kayaknya di lambungnya tuh ada teleportasi, makan terus tahu keluar di mana tuh makanannya. Es teh manisnya udah habis dua, gua belum kebagian. Gila sih, nggak kuat gue. Kenyang banget nih, kalau gue nggak ketiduran nih. Udah beres makan, sekarang kita mau bayar. Nah, tadi untuk harga-harganya itu kontrolnya di harga 2 kontrol bakar 144. Berarti satunya berapa tuh, Pak? 72.500. 72.000 satu kontrolnya. Terus sate 10 tusuk 85.000. Dan nasi putih 8.000, nasi ketupatnya 7.000. Itu standar lah ya. Tapi enak banget, worth it, kontrolnya di harga 72.000, mantap banget. Nah, sekarang kita bayar dulu. Enak. Bayar dulu. Saat bayar, ada. Ayo dah. Bos. Padahal kartunya kartu dia. Jangan lupa, rumah makan Maranu, Coto Makassar, dan Sop Kontro di Kelapa Gading. Lo jangan dicadel-cadel dong. Oh, lo kan mulai. Aman? Aman. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe Kailiner. Jangan lupa follow juga Instagramnya @kailiner. Jangan lupa komen juga kalau misalnya ada ide kita mau datengin restoran atau tempat makan atau jajanan atau apaan pun, apapun. Kita butuh rekomendasi. Kita butuh rekomendasi. Komen di video ini ya. Oke. Ciao. Bye-bye.